Selamat pagi, anak-anak. Selamat bertemu kembali. Hari ini kita kembali melakukan pembelajaran jarak jauh. Semoga... atau 4 dikali berapa supaya 16. Perkalian 4 diingat? Ya, 4 dikali 4. Kita tulis 4, kemudian kita kalikan 4 kali 4 sama dengan 16. Hasilnya 0. Sekarang kita cek. 34 dikali 4. 4 dikali 4 itu 16. 6-nya kita tulis, 1 kita simpan, Kemudian 4 dikali 3, 12 ditambah 1, 13, 3, 136. Sama ya, 136. Maka 136 dibagi 4 itu hasilnya 34. Contoh yang terakhir, 258 dibagi 3. Kita bagikan. 2 dibagi 3 ini tentu tidak bisa ya. Tidak bisa, maka kita ambil ke puluhan, jadi 25 dibagi 3, atau 3 dikali berapa, supaya hasilnya 25 atau mendekati 25. Perkalian 3, diingat 3 kali 8, kita tulis 8, kemudian kita kalikan 3 dikali 8 itu sama dengan 24. Sekarang kita kurangkan, 2 dikurangi 2. 0. Kalau 0 di depan seperti yang tadi contoh ketiga tidak perlu ditulis maka kita hapus saja. Langsung kita kurangi 5 dikurangi 4 sama dengan 1. Kita tulis 1. 1 dibagi 3 ini sudah tidak bisa. Maka kita turunkan angka 8. Sekarang 18 dibagi 3. Atau 3 dikali berapa supaya 18. 3 dikali Siapa yang ingat perkalian 3? Iya, 3 dikali 6. Kita tulis 3 dikali 6 sama dengan 18. Kemudian kita kurangi. Hasilnya 0. Nah, sekarang kita cek hasilnya. Benar nggak 86? 86 dikali 3. 3 dikali 6 itu 18. 8 kita tulis, 1 kita simpan. 3 dikali 8 itu 24. ditambah 1 jadi 25. Sama ya anak-anak hasilnya. Maka 258 dibagi 3 itu hasilnya adalah 86. Oke, demikian anak-anak. Semoga anak-anak bisa memahami. Jika anak-anak masih kurang paham, silahkan nanti dihubungi wali kelas masing-masing. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di lain hari.